Damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang ini biasanya kita percaya berdasarkan sebuah bukti. Ya, semacam bukti pembayaran, bukti pinjaman, bukti kepemilikan, dan bahkan bukti bahwa kita pernah dilahirkan. Kepercayaan ini didasarkan pada sesuatu terlebih dahulu. Hal itu tentu tidak salah. Namun, pola pemikiran percaya dengan berdasarkan bukti seperti sikap orang-orang Galilea yang percaya karena telah melihat mujizat sebelumnya pun terkadang mempengaruhi cara kita beriman kepada Kristus. Karena menuntut bukti tak jarang kita kecewa dan jatuh pada penolakan terhadap imannya seperti orang-orang Nazaret. Misalnya, dalam doa kita merasa telah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, namun Tuhan seakan diam dan tidak tampak hadir membantu kita. Hal sedemikian akhirnya berujung pada kekecewaan, seolah-olah Tuhan tak menunjukkan bukti bagi kita berupa jawaban atas doa kita. Lewat bacaan kitab suci hari ini, kita diminta untuk selalu setia menjaga iman kita. Ya, iman kokoh sebagaimana ditunjukkan oleh pegawai istana. Kita berusaha maksimal seperti pegawai istana yang datang dari Kapernaum ke Kana. Kedua, kita harus teguh dalam menghadapi tantangan seperti pegawai istana yang tetap memohon pertolongan Yesus sekalipun Yesus menantang dia dengan berkata, "Jika engkau tidak melihat tanda mujizat, engkau tidak akan percaya." Seperti iman pegawai istana yang tanpa bertanya bagaimana atau buktinya apa, mengikuti kata-kata Yesus untuk segera kembali ke Kapernaum, dan anaknya pun sembuh karena imannya yang teguh. Beriman menuntut adanya sikap hidup dalam diri kita, sebagaimana digambarkan oleh seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Kita pun kadang menuntut agar Tuhan memberi apa yang kita minta, sampai memperoleh satu bukti atau tanda. Maka hari ini kita diingatkan untuk senantiasa beriman secara penuh tanpa pertama-tama menuntut bukti atau tanda-tanda apapun. Beriman bukan setengah-setengah atau hanya karena ada sesuatu, melainkan sebagai suatu persembahan hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap setia mengimani Kristus Putra-Mu dalam suka maupun duka perjalanan hidup kami. Amin.